pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pertama kantor pos Pasar Baru setiap harinya melakukan pelayanan informasi berupa information desk. Tujuannya adalah memberikan layanan informasi terhadap pengguna jasa kiriman pos internasional, antara lain tata cara perhitungan pengguna impor atas barang kiriman pos, kemudian tata cara pemenuhan izin pada instansi-instansi yang terkait, dan hal-hal lain terkait kiriman pos internasional. Nama Triwisudaya. Jadi ada pengguna jasa yang datang ke kita membawa surat konfirmasi yang berisikan pakaian lebih dari 10 piece. Nah, sesuai aturan Kementerian Perdagangan nomor 61 tahun 2013, untuk pakaian jadi itu dibatasin maksimal 10 piece untuk pemakaian pribadi. Nah, dan kemudian bapak tersebut memilih untuk ditegah. Ini SBP, surat bukti penindakan. Jadi tadi masalahnya ada stakeholder atau pengguna jasa memasukkan pakaian lebih dari 10. Nah, sisanya itu mereka memilih untuk ditegah. Tegah dalam arti untuk dimusnahkan. Seperti itu. Atas nama Trio Sutet Setia. Ini kita ke gudang, nanti milih pakaian 4 piece-nya. Tegah. Bapak ikut kita. Nah, lalu kita ke bawah, kita memeriksa barangnya, dan kemudian bapak tersebut memilih barang mana yang diambil dan barang mana yang untuk ditegah. Bapak bisa memilih 10 piece yang akan diambil dan 4 piece yang bakal ditegah. Pakaian bapak itu berisikan 14 piece pakaian. Kita menegah 4 pakaian dan kemudian kita membuat SBP, yaitu surat bukti penindakan. Dan kemudian terhadap 10 pakaian itu, kita melakukan pencetakan PPKP untuk pengeluaran 10 piece pakaian itu. Untuk barang kiriman pos, mendapatkan pembebasan sampai dengan $50. Nah, dikarenakan pakaian bapak tersebut, 10 piece-nya nilainya tidak sampai dengan $50, dalam PPKP tersebut, kita melakukan pembebasan pajak. Setiap pemasangan terpal di Indonesia sudah dilarang oleh Badan POM. Jadi yang boleh masuk ke Indonesia itu hanya berlaku yang punya smelter untuk penyimpanan suatu penyakit. Kalau supplement, suplemen seperti biasa tidak bisa. Jadi, nah khususnya untuk suplemen Kambodia ini dan suplemen untuk penambah daya stamina atau fitness itu dilarang oleh Badan POM per 1 Maret 2015. Jadi gimana? Jadi pilihannya hanya bisa diretur. Retur ke dia, dikembalikan ke negara asal. Ya. Yang kembaliin siapa? Yang kembaliin nanti ada pihak pos, nanti atas persetujuan ibu dengan mengisi form retur dan lain-lain. Terus biayanya gimana? Nah, kalau ngomong sendiri itu free, itu biaya orang pos. Nah, misalnya kalau ibu mau refund duitnya nanti, bisa pakai form retur juga. Nanti ibu bisa klik ke mereka. Klaimnya pakai kertas apa? Iya. Nah, dalam peraturan Badan POM dijelaskan bahwa untuk pemasukan suplemen itu harus dilengkapi dengan izin edar. Dan yang kedua, untuk pemakaian pribadi, Badan POM memiliki izin yaitu berupa izin SAS. Jadi menurut aturan BPOM nomor 39 tahun 2013, untuk pemasukan suplemen itu harus ada izin dari Badan POM. Nah, izin dari Badan POM itu seperti izin edar, itu untuk perusahaan atau PT. Dan kedua itu izin untuk pemakaian pribadi. Izin untuk pemakaian pribadi itu namanya izin SAS. Nah, jadi ibu ini tidak bisa mengurus izin SAS-nya dikarenakan surat edaran tahun 2015 tanggal 1 Maret 2015 dari Badan POM mengeluarkan dikhususkan untuk suplemen diet atau suplemen untuk penambah stamina itu dilarang dari aturan mereka. Jadi dari Bea Cukai hanya memberikan opsi hanya bisa diretur atau diekspor ke luar Indonesia. Seperti itu. Ini udah selesai bu, ini bukti returnya. Nanti ini ibu bisa pakai untuk klaim ke besarnya. Terus untuk barangnya langsung dikirim? Itu barangnya nanti seminggu baru mulai dikirim. Dari sini? Iya. Oh oke, ya deh. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama ibu. Dan tadi ada juga pengguna jasa yang menanyakan ke kita masalah tata cara perhitungan pungutan impor. Tadi barang bapak itu adalah action figure. Dia membawa invoice ke kita. Dia menanyakan kalau nilai barang tersebut tidak sesuai dengan pajak yang dia terima. Untuk nilai barangnya itu 237.000. Oke. Okay. Nah, insurance ini otomatis dari ini diambil 1%. Oke, 1,19. Ongkos kirim, udah informasinya semuanya. Dapat pembebasan $50. Jadi nilai 188. Jadi ini tambah ini. Ini freight ini insurance ini baru ya? Enggak, udah lama Pak, otomatis dia. Sebelumnya ini 1% dari nilai barang.
Ya sebelumnya saya kan juga udah beberapa kali nggak ada nih, ada nyali insurance ini. Ini di aplikasinya, tapi kalau di BPKP-nya nggak kelihatan. Di BPKP langsung gitu. Chipnya gitu ya. Ini dia sudah pasti lebih rinci. Nah, untuk figur ya, figur ini biar masuk 100% BPN 10, BPN 0, BPN 7,5 kalau ada yang PWP. Ini kok jadi 15 ya? Setahu saya sebelumnya 10% loh ini. Action figur. Iya, action figur 15. Coba cek dulu ya. 15, Pak. Pungutan impor dihitung berdasarkan nilai pabean. Nilai pabean itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, ongkos kirim. Asuransi dalam kategori ini, jika pengguna jasa tidak memiliki polis asuransi atas kiriman barang tersebut, kita melakukan penetapan atau perhitungan pajak 0,5% dari nilai barang ditambah ongkos kirim. Ini kemarin udah datang kan ya? Iya, udah berapa kali, Pak. Ini yang saya pertanyakan kemarin. Di sini tidak ada menjelaskan kalau barang itu apa. Tiba-tiba 2.200 yang kita nggak tahu pembayaran pas. Nah kalau kayak gini aja ini tidak valid. Nah kemarin saya minta websitenya buat shop pembelian itu di mana? Perorangan, Pak. Perorangan. Iya. Jadi gimana kemarin belinya? Pembayarannya langsung. Jadi penjual itu punya rekening PayPal, jadi bayar ke PayPal. Nah, ini kan PayPal nih, bisa dibuka ke saya PayPalnya? Saya nggak tahu, Pak. Gua punya saya. PayPal itu nggak ada. Jadi gini, misalnya kalau Bapak nggak bisa membuktikan kepada kita secara langsung, maksudnya ini untuk pembayaran apa? Kalau di PayPal kan nanti nampak itu deskripsinya, iya, itu apa, barangnya apa. Betul. Kalau kayak gini aja, tiap kali kita nggak bisa pakai. Jadi opsinya hanya, kalau memang Bapak nggak bisa nunjukkan, kita nanti netapin. Jadi dari BCUK kita nyari referensi harga barang. Iya, nggak masalah. Betul. Kita nyari referensi harga barang, misalnya kalau memang sesuai, kita pakai ini. Ini kan nggak kita terima ini, tidak valid, pasti tidak terima. Iya, udah nggak masalah. Jadi dari BCUK nyari referensi harga barang, nggak mungkin nilainya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Iya, kayak gitu, Pak. Jadi kita kan bakalan periksa orang nih, periksa orang lagi. Nggak bisa selesai satu hari. Paling hari ini kita proses. Besok baru selesai. Dikarenakan invoice tersebut hanya tertulis nilai barang, kita dari pihak Bea Cukai menetapkan nilai barang agar paket kiriman tersebut dapat diambil oleh si pengguna jasa.